Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-ifada wa al-istifadah wa al-hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyyih wa ad-dalalati ila al-khair wa ad-du'a ila al-huda ibtigha'a mardhatillahi wa qurbihi wa thawabihi amin Allahumma amin. Di dalam ajaran agama yang dibawa oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang penting untuk kita jaga dan kita amalkan adalah perkara yang berkaitan dengan pembuka daripada salat dan juga salat. Pembuka daripada salat itu adalah al-wudhu, yang setelah berwudhu barulah kita akan masuk ke dalam as-salat. Falsafah daripada ikatan antara berwudhu dengan salat adalah mempunyai hubung kait yang erat dari segi zahir dan dari segi batin. Dari segi zahirnya adalah kita membersihkan diri dengan membersihkan wajah, tangan dan juga kepala serta kaki, yang mana anggota itu adalah perkara yang diwajibkan di dalam al-wudhu. Batinnya adalah membersihkan kita punya hati, membersihkan jiwa kita. Sebagaimana kita membersihkan zahir, kita pun membersihkan batin. Membersihkan zahir daripada perkara-perkara yang zahir, daripada debu ataupun daripada kotoran-kotoran yang nampak dengan mata. Membersihkan batin adalah kita bersedia untuk masuk ke dalam salat, hati kita bersedia kalau kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kesediaan kita untuk menghadap kepada Allah, hati kita adalah murni ingin menghadap kepada Allah, dan tiada sesuatu yang bermain dalam hati dan fikiran kita yang boleh mengganggu kepada upacara yang akan kita lakukan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah daripada al-wudhu itu sendiri adalah agar supaya seseorang itu mendapat apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba bila mana seorang hamba itu suka untuk bersuci. Innallaha hubbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang yang suka bertaubat dan suka bersuci, atau yang orang yang bersuci. Bersuci dalam hal ini adalah bersuci baik itu al-wudhu ataupun bersuci daripada sifat-sifat yang mazmumah. Dalam apa yang akan kita bahaskan adalah berkenaan dengan al-wudhu yang merupakan pembuka atau kunci kepada as-salah. Al-Imam Al-Ghazali memberikan uraian berkenaan dengan falsafah wudhu dengan begitu indah dan cantik. Ianya bukan hanya terhad kepada seseorang untuk fokus kepada yang wajib daripada rukun-rukun wudhu, walaupun tidak melakukan yang wajib itu memang tidak sah kita punya wudhu. Tetapi supaya seseorang itu bila mana berwudhu bukan hanya concern kepada yang zahir daripada al-wudhu yang merupakan sahnya ibadah seseorang itu, tetapi juga lebih melihat kepada makna yang lebih dalam, makna spiritual daripada al-wudhu itu sendiri. Oleh karena yang demikian, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya seseorang itu bila mana berwudhu dan ketika membasuh kepada mukanya atau wajahnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Bila mana kamu hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kamu. Basuh di sini mempunyai arti adalah air mengalir kepada anggota yang dibasuh. Karena di dalam al-wudhu ada dua perintah di situ, membasuh dan juga mengusap. Perbezaan daripada membasuh dan mengusap adalah membasuh mengalirkan air pada anggota yang dibasuh. Mengusap tidak perlu ada air yang mengalir pada anggota yang diusap.
Pada anggota yang dibasuh di antaranya adalah wajah, faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kamu. Al-Imam Al-Ghazali memberikan gambaran berkenaan dengan membasuh wajah ini. Selain daripada wajah ini adalah merupakan tempat yang paling mulia yang ada pada seseorang untuk menghadap kepada orang lain, demikian juga untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali memberikan makna membasuh muka itu adalah bersedia kalau muka ini adalah merupakan anggota tubuh badan kita yang akan nanti di akhirat ada dua wajah sahaja. Wajah yang bercahaya dan wajah yang gelap. Wajah yang dapat melihat kepada Allah dan wajah yang dia tidak dapat melihat kepada Allah. Dinukil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah nanti di akhirat nadhirah, yakni bercahaya, berkilau. Ila rabbiha nadhirah, dapat melihat kepada Tuhannya wajah ini. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Di hari wajah ini putih, yakni bercahaya, bersinar. Dan juga nanti di akhirat nanti adalah ada wajah-wajah yang hitam dan gelap. Oleh karena wajah ini bahagian daripada anggota wudu dan nanti di hari kiamat hanya ada dua wajah sahaja. Wajah yang putih bercahaya melihat kepada Tuhannya dan ada wajah yang gelap yang tidak melihat kepada Tuhannya. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan seseorang itu ketika membasuh wajahnya berwudu adalah menghadirkan dalam hatinya kalau memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan wajah ini adalah wajah yang dapat melihat kepadamu dan engkau golongkan wajah ini wajah yang bercahaya dan bersinar serta putih nanti di hari kiamat. Demikian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi berkenaan dengan masalah bagaimanakah Nabi akan kenal kepada umatnya nanti di hari kiamat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku dapat mengenal kepada umatku adalah dengan dibangkitnya umatku ghurran muhajjalina min atharil wudu. Ghurran muhajjalin, yakni bersinarnya wajah mereka dan tangan mereka daripada kesan air al-wudu. Yakni al-wudu membawa kesan sinar, cahaya kepada wajah, kepada tangan dan juga kepada anggota-anggota yang lain. Maka seseorang ketika berwudu membasuh wajah ini, mengingati wajah ini ada dua wajah dan memohon agar supaya termasuk daripada wajah yang bercahaya. Bila mana membasuh tangannya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, tangan juga mesti dibasuh sampai kepada siku-siku. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim disebutkan, seseorang ketika membasuh tangannya mengingat bahwasanya tangan juga di akhirat nanti hanya ada dua tangan sahaja. Tangan yang menerima kitab dengan tangan kanan dan tangan juga yang akan menerima kitab dengan tangan kiri, wal iyadzu billah. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Orang yang menerima kitab dengan tangan kanannya akan mengatakan, jom tengok kitab aku ini. Seronok dan gembira sebab menerima kitab dengan tangan kanannya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Adapun orang yang menerima kitab dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Andai aku tak terima kepada kitab ini. Maka dia termasuk orang-orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian falsafah yang kedua daripada al-wudu, ketika membasuh tangan mengingat tangan kanan akan menerima kitab dan tangan kiri juga akan menerima kitab keburukan, ketika membasuh meminta kepada Allah, ya Allah jadikan tangan ini menerima kitab, ketika membasuh kiri, ya Allah jangan jadikan kau jadikan tangan ini yang menerima kitab dengan tangan kiri.
Demikian bagaimana mengusap kepala. Mengingat akan adanya golongan orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bermula daripada kepalanya terlebih dahulu. Seorang yang mengusap kepalanya mengingat, ya Allah, jadikanlah kepala ini adalah jangan kau sentuh daripada dengan api neraka. Ketika membasuh kaki, mengingat kalau kaki ini yang akan melintasi kepada as-sirat, yang di situ ada orang yang tergelincir dan ada orang yang selamat. Ketika membasuh kaki, kita mengingat, ya Allah, jadikanlah kaki ini adalah tetap dan kuat untuk melintasi kepada as-sirat. Inilah falsafah daripada al-wudhu. Masyid. Ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aqimis salata lidzikri. Dirikan salat untuk mengingati aku. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah seseorang yang salat daripada perbuatan keji dan juga mungkar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman adalah kitaban wajib mauquta yang ditetapkan waktunya. Allah menyebutkan hukum salat, Allah menyebutkan objektif salat, dan Allah juga menyebutkan faedah atau buah salat. Allah menyebutkan hukum salat dalam ayat yang tadi dibacakan, salat itu wajib. Hukumnya adalah wajib, bahkan bahagian daripada rukun Islam. Objektif salat, aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat supaya kamu ingat kepada aku. Buah daripada salat adalah tanha anil fahsya wal munkar. Dapat mencegah seorang yang salat itu daripada perbuatan keji dan munkar. Maka seseorang beriman bila mana ingin salat, maka tiga perkara ini mesti ada. Hukum salat, bagaimanakah hukum salat dapat ditunaikan dengan sempurna sehingga kita dikatakan melakukan perkara yang wajib. Objektif salat itu adalah kita cari saat kita berada di dalam salat. Dan buah daripada salat adalah kita introspeksi atau bermuhasabah. Sudahkah salat yang kita lakukan itu berkesan kepada kita? Sebagaimana Allah beritahu kalau salat dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Barulah seseorang itu adalah orang yang mendirikan as-salat. Dalam hal ini, kita ingin memahami falsafah as-salat. Tadi falsafah al-wudu, kita ingin bahaskan falsafah as-salat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kamu seperti mana kamu lihat saya salat. Salatlah kamu seperti mana kamu tengok saya salat. Kata ahli hadis yang menafsirkan tentang hadis itu, terdapat keunikan di dalam hadis Nabi itu yang begitu tepat di dalam
mengungkapkan atau mempergunakan lafaz ketika menyuruh, salatlah kamu sepertimana kamu tengok. Tapi Nabi tak suruh, salatlah kamu sepertimana aku salat. Kalau Nabi suruh, salatlah kamu seperti aku, tak ada orang yang mampu nak salat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat di situ makna yang halus dan lembut, karena Nabi ingin memberitahukan supaya kamu salat itu sebagaimana kamu tengok kepada Nabi salat. Salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memahami objektif di dalam salat, tak ada orang yang memahami hakikat makna salat ketika seseorang berada di dalam salat seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan beberapa ulasan tentang objektif as-salat melalui daripada makna salat itu sendiri, namanya as-salah. As-salah dalam arti bahasa Arab adalah secara bahasa adalah mempunyai arti doa, ad-du'a, karena di dalamnya ada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua daripada as-salah itu sendiri adalah silatun, hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang salat seakan-akan dia sedang berhubungan, berbicara, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan makna kepada as-salah itu sendiri dengan falsafah yang pertama, yaitu berhubung dengan Allah, bermunajat, berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisul qudsi. Allah berfirman, saya bagi salat ini antara saya dengan hamba saya dengan dua bahagian. Yani hubungan antara Allah dengan seorang yang masuk di dalam as-salah. Walihada kenapa di dalam as-salah kita itu bila mana mengucapkan takbiratul ihram, diharamkan segala perkara yang halal sebelum kita takbir. Sebelum takbir semuanya halal, nak bergerak boleh, nak berbicara boleh, nak makan boleh, nak minum boleh. Tapi masuk dalam solat dia sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang halal sebelum itu diharamkan kerana sedang berhadapan dengan Allah. Saya bagi, kata Allah, solat antara saya dengan hamba saya dengan dua bahagian. Kalau hamba saya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dalam al-Fatihah, Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memuji kepada aku. Hamba yang mana? Hamba yang mengucap alhamdulillahi rabbil alamin tadi itu ketika berada di dalam salat. Ketika mengucapkan ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah menjawab athna alayya abdi, hambaku memuji kepada aku. Maliki yaumiddin, Allah menjawab majadani abdi, hambaku mengagungkan kepada aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, ini antara saya dengan hamba saya, apa saja yang hamba saya minta saya akan beri, kata Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu adalah merupakan doa baru diaminkan. Allah menjawab hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, ini permintaan hamba aku dan aku kabulkan permintaan hamba aku. Dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membuka wawasan kita ketika masuk dalam salat kita berbicara dengan Allah. Aqimis salata lidzikri, tunaikan salat, dirikan salat untuk kamu ingat kepada aku, bukan kepada selain aku. Agar supaya kamu fokus kepada aku, bukan kepada selain aku. Demikian maksud objektif pertama daripada as-salah, mengingati hubungan berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu mesti hadir di dalam hati ketika kita akan masuk dalam salat. Falsafah yang kedua daripada as-salah itu sendiri adalah memperbaharui kesegaran kerohanian kita untuk dapat menikmati bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kenyamanan, keselesaan, kenikmatan ketika berada di dalam salat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fis salat."
dijadikan untuk saya segala kenikmatan ketika saya berada di dalam salat. Kalau sudah tiba waktu salat, Nabi akan bersabda kepada Bilal, "Arihna biha ya Bilal." Kumandangkan sesuatu yang menyebabkan saya selesa, wahai Bilal, yakni ketika masuk dalam as-salat. Seseorang itu mesti mendapatkan dan merasakan kenyamanan dan kenikmatan ketika berada di dalam as-salat, baru orang itu mendapatkan objektif daripada as-salat yang kedua, mendapatkan kenyamanan kerohanian ketika berada di dalam as-salat. Objektif yang ketiga daripada as-salat itu adalah bermusyawarah dengan Allah. Meminta petunjuk kepada Allah. Meminta jalan keluar daripada permasalahan yang kita hadapi dengan bermusyawarah kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, kalau beliau menghadapi masalah, beliau terus pergi kepada as-salah. Insyid. Alami aksi hebat badminton yang mendebar hati secara langsung. Sertai peraduan beli dan menang Power Up Sing Heng. Anda berpeluang menjadi salah satu daripada 50 pemenang bertuah untuk menyaksikan perlawanan separuh akhir dan akhir 2014 All England secara langsung di Birmingham. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh akan beruntung bertuah orang-orang yang beriman yang mana di dalam salatnya mereka itu khusyu'. Khusyu' di dalam salat adalah orang yang memahami objektif salat. Salah satu objektifnya atau tiga perkara yang saya sebutkan sebentar tadi, meresapi hubungan kita dengan Allah, menyegarkan kerohanian kita dengan gembira mencari rahasia khusyuk di dalam as-salat, dan juga menjadikan hubungan kita dengan Allah di dalam salat adalah bermusyawarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dia memahami objektif dalam as-salat dengan tiga perkara tadi akan mendapatkan keindahan di dalam as-salat seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, yang menggambarkan tentang kenyamanan beliau ketika berada di dalam as-salat, sehingga kenyamanan yang dirasa oleh baginda Rasulullah nabi kita mengalahkan keletihan, kepayahan tubuh badan ini. Kenyamanan yang dirasa oleh hati dan sanubari mengalahkan keletihan, kepayahan, kesusahan yang dirasa oleh tubuh badan. Sebab jiwanya sudah nyaman, hatinya selesa, hatinya lezat. Siti Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah ketika beliau salat dan nampak kaki beliau itu membengkak, kata Siti Aisyah mengatakan, "Bagaimana ya Rasulullah, engkau buat yang perkara yang demikian sementara Allah dah ampunkan dosa kamu yang terdahulu dan yang akan datang?" Nabi menjawab, "Afala akuna abdan syakura?" Bukankah aku menjadi hamba yang bersyukur?
kedua kaki Nabi itu membengkak adalah sakitnya tubuh badan, tapi tetap solat itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri. Sehingga keletihan atau kepayahan sakitnya tubuh badan atau kaki Nabi tidak terasa setelah mendapatkan kenikmatan dan kenyamanan ketika berada di dalam as-salat. Demikian salah seorang daripada tabi'in yang hidup pada kurun yang ketiga atau kedua daripada zaman Rasulullah sallallahu atau abad pertama daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Ali ibn al-Husain, ketika salat di dalam rumahnya lalu rumahnya terbakar, orang-orang menyeru kepada Ali ibn al-Husain supaya keluar daripada rumahnya karena dalam keadaan terbakar. Maka beliau didapati dalam keadaan sujud. Kemudian setelah selesai bangkit daripada sujudnya, beliau salam, didapati rumahnya sudah hangus terbakar dan orang di luar sedang menyiram atau menuangkan air supaya untuk memadamkan api. Kemudian diingatkan kepada beliau tentang bagaimana tidak merasakan akan panasnya api yang menyala di rumahnya. Beliau menjawab, mengingatkan kepada saya panasnya api neraka sehingga tak terasa lagi api dunia sebab sedang menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi kisah-kisah berkenaan dengan masalah orang yang mendapati objektif atau merasakan objektif daripada as-salat, yaitu mencari keselesaan dan kenyamanan ketika berada di dalam salat. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah daripada nikmatnya salat itu insyaallah. Dalam tahiyat akhir ada satu ungkapan yang diungkapkan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Isra dan juga Mi'raj. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu salam Nabi kepada Allah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi pun menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dalam objektif yang pertama daripada falsafah salat itu sendiri yang saya sebutkan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena sejarah diwajibkan salat itu sendiri adalah datangnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya amalan yang diwajibkan oleh Allah, satu-satunya ibadah diwajibkan oleh Allah, bukan di langit, bukan di bumi, bukan di mana-mana tempat kecuali di tempat yang hanya diketahui oleh Allah dan juga oleh Rasulullah, yaitu pada peristiwa Isra dan juga Al-Mi'raj. Allah mampu untuk mewajibkan salat di mana saja seperti mana kefarduan yang lain, tetapi salat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang hanya diketahui oleh Allah dan Rasulnya ketika peristiwa Isra dan juga Al-Mi'raj sebagai pemberitahuan bahwasanya seseorang yang berada dalam salat itu seakan-akan sedang melakukan mi'raj, yakni berhadap dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbicara dengan Allah pun dalam tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah mengingati sejarah diwajibkannya atau peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, yakni ketika mendapat kewajiban melakukan salat untuk beliau dan juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkara yang tak kalah pentingnya juga daripada as-salah, selain daripada falsafah salat yang saya sebutkan tadi, adalah untuk mencari buah salat itu sendiri, yaitu mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Seseorang yang mendirikan salat pasti akan mencari hikmah daripada salat itu. Sudahkah salat itu mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar, agar supaya salat kita adalah mengikut kepada salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkara yang juga penting untuk kita pelajari dan kita hayati di dalam salat selain daripada falsafah as-salah adalah perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Mengenal pasti rukun-rukun salat. Salat mempunyai empat rukun utama. Yang satu tidak lebih penting daripada yang lain. Semuanya penting, tak boleh kita nak lepaskan. Yang pertama, dikatakan rukun qawli, perkataan. Yang kedua, dikatakan rukun fi'li, perbuatan.
Yang ketiga, dikatakan rukun qalbi, perbuatan hati. Yang keempat adalah rukun ma'nawi, yakni rukun yang tidak ada kaifiyahnya atau tidak ada wujudnya, tapi ada di dalam salat. Adapun rukun qauli adalah sebagaimana kita dalam madhab al-imam Syafi'i, adalah takbiratul ihram, kemudian membaca al-fatihah, kemudian membaca at-tahiyyatul mubarakatuh, salawatul tayyibatullah, sampai akhirnya bersalawat kepada Rasulullah dan juga assalam. Itu rukun qauli yang mesti kita lafadzkan melalui lisan kita untuk kita mendapatkan sahnya as-salat. Rukun fi'li bersifat perbuatan. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk di antara dua sujud, dan juga itu bahagian daripada rukun al-fi'li. Nanti insya Allah saya akan gambarkan bagaimana melakukan rukun al-fi'li. Yang ketiga adalah rukun al-qalbi, rukun yang bersifat hati, yaitu berupa niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan seseorang bergantung kepada niatnya. Adapun yang keempat adalah rukun al-ma'nawi, yaitu yang bersifat kepada at-tuma'ninah. At-tuma'ninah bahagian daripada rukun juga dalam madhab Imam Syafi'i, yang kalau tidak ditunaikan maka seseorang boleh meninggalkan salah satu rukun di dalam salat, seperti mana salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang datang ke masjid Nabi lalu beliau salat, kemudian datang ke majelis Nabi, kata Nabi, salatlah kamu, sesungguhnya kamu tidak salat. Orang itu buat macam mana dia buat salat kali yang pertama. Datang lagi, Nabi kata, kembali kamu salat, sesungguhnya kamu belum salat. Tiga kali barulah dia diberitahukan oleh Nabi SAW kaifiyah yang benar dalam salat. Salah satunya sebabnya beliau tidak salat itu disebabkan meninggalkan tuma'ninah. Maka Nabi suruh ia untuk melakukan tuma'ninah di dalam salat. Lebih mencabar, mendebarkan dan pastinya menguji mental. The winners, the losers, it's all part of the game. Go! It's about teamwork. Dan sifat mementingkan diri mesti diketepikan. Tolong. Saksikan segalanya di sepanjang Preve Fans Challenge. Brought to you by Proton Preve. Drive it to believe it. Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Proton. Daripada apa yang dijelaskan sebentar tadi bermula daripada memperbicarakan tentang falsafah al-wudu dan falsafah as-salah, serta praktikal cara berwudu dan cara salat secara zahir, kita dapat menyimpulkan bahwasanya ibadah ini terbagi menjadi atau mesti ada dua perkara di dalam ibadah yang kita lakukan. Perkara yang pertama adalah ibadah yang zahir, yang nampak.
Dan perkara yang penting daripada ibadah yang nampak itu adalah yang tidak nampak ataupun yang tersembunyi di dalam ibadah itu. Makna yang kita hadirkan, makna yang kita hayati, makna yang kita resapi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dalam wudu, saya gambarkan bagaimana ketika orang menghadirkan perkara ketika membasuh muka, tangan, kepala dan juga kaki. Dalam solat pun demikian. Perkara ini atau dua perkara yang saya sebutkan ini adalah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim perumpamaan orang yang menyembelih dan orang yang bersedekah. Allah memberikan penjelasan bukan fokus ibadah itu kepada yang zahir sahaja. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, hayawan atau daging hayawan sembelihan kamu, wala dima'uha, ataupun darah yang mengalir daripada hayawan yang disembelih. Tetapi yang sampai kepada Allah, yakni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, at-taqwa minkum. Ketakwaan kamu ketika kamu menyembelih ibadah kurban itu. Makna yang kamu hadirkan di dalam hati ketika kamu berkurban. Adakah makna daripada ibadah itu hanya fokus kepada lahiriah sahaja ataupun ketakwaan yang kita cari di dalam ibadah yang kita lakukan? Di dalam perumpamaan anak-anak Adam yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang satu diterima, yang satu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya ibadah, tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima oleh Allah amal ibadah itu, yang diterima, dikabulkan dan membawa kesan kepada orang yang beribadah adalah ibadahnya orang yang bertakwa. Al-Imam Al-Ghazali menggambarkan tentang ibadah itu yang zahirnya cantik, sempurna, tetapi batinnya tak ada. Umpama seseorang yang menghadiahkan kepada seorang raja satu bingkisan, yang bingkisan itu cantik dan indah, tetapi dalamnya, maaf cakap, adalah bangkai. Perumpamaannya adalah perumpamaan ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Zahirnya ibadah itu adalah cantik, indah, sempurna, tapi di dalamnya tak ada rahasia makna daripada ibadah itu yang dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah ini tidak membawa kesan kepada orang yang beribadah. Daripada dua perkara yang saya sebutkan tadi, daripada falsafah wudu yang zahir dan yang batin, salat yang zahir dan juga yang batin, maka seseorang akan dapat memahami dan mendapatkan rahasia daripada al-wudu, rahasia daripada as-salah yang dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Rasulullah ketika melihat seseorang beribadah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diberitahukan tentang orang itu, ya Rasulullah, fulan itu namanya adalah, diberitahukan oleh sahabat namanya Dzul Khuwaisirah. Diberitahukan kalau fulan itu adalah tak pernah kering janggutnya daripada al-wudhu, yakni sentiasa bersuci. Lalu baginda Rasulullah ketika nampak kepada orang itu, Nabi bersabda, aku nampak kesan tamparan syaitan pada wajah orang itu. Lalu datang kepada Rasulullah dan Rasulullah bersabda, adakah kamu berbicara di dalam hati kamu ketika kamu datang, kamu adalah orang yang paling baik daripada semua, yakni melihat ibadah yang dilakukan itu adalah ibadah yang terbaik dan dia adalah lebih baik daripada orang lain. Maka dia menjawabkan, yah wahai Rasulullah, benar. Maka Nabi menjawab, aku nampak kesan tamparan syaitan, yakni tamparan syaitan perumpamaan akan bangga diri, ujub kepada ibadah yang dia lakukan. Maka Nabi SAW mengingatkan tentang intipati daripada ibadah itu, bukan hanya luaran sahaja tetapi yang dalaman juga perlu diperhatikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah yang hanya dikatakan al-birr, perbuatan yang baik, yang mulia, yaitu kamu salat menghadap ke barat ataupun ke timur. Bukan itu fokusnya, menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap kepada Al-Ka'bah, dahulu kiblat Yahudi di barat, kiblat Kristian di timur. Fokusnya bukan arah itu sendiri, akan tetapi walakinnal birra man amana billah. Yang dikatakan al-bir itu bukan menghadapnya kamu kepada mana arah yang disuruh oleh Allah, akan tetapi taatnya kamu kepada suruhan Allah untuk menghadap ke mana saja, itu yang dikatakan al-bir.
tapi bukan kepada apakah yang dikatakan menghadap kemanakah yang fokus kepada itu, itulah yang dikatakan kalau kita sudah berbuat baik. Demikian kesimpulan yang kita dapat simpulkan daripada falsafah al-wudu secara zahir dan batin dan falsafah as-salah secara zahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang mendirikan salat, memahami rahasia as-salat dan juga mendapatkan hikmah dan buah daripada as-salah yang dapat mencegah kita daripada perbuatan keji dan mencegah kita daripada perbuatan mungkar. Dan Allah mudah-mudahan berikan kepada kita al-khusyuk ketika salat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan manisnya khusyuk ketika berada dalam salat. Amin. Allahumma amin. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Insyaallah. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً.